Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sejumlah pohon tumbang menimpa mobil dan motor di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejumlah rumah warga pun rusak tertimpa pohon tumbang. Sejumlah warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil di Jalan Ade Irma Suryani, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu sore. Setelah pohon dievakuasi, pemilik dan penumpang mobil tersebut pun berhasil selamat. Sebuah motor juga tertimpa pohon tumbang dan membuat pengendara mengalami luka ringan. Udah gelap, buka angin mau ke sana kan, nah. Karena gelap, putar, Terus angin kencang itu ya. Gak payah keluar, tinggal lagi takut kita keluar tadi karena ada kabel, pakai listrik. Ternyata dibilang penduduk, kabelnya udah putus, udah mati. Selain pohon tumbang, sejumlah rumah warga pun rusak akibat diterjang hujan disertai angin kencang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.